kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, balik di game One Piece Bounty Rush. Ya, kali ini gue akan memakai karakter yang kemungkinan besar bakal jadi meta ya untuk next anime. Dan ya, gue mau ngasih tahu ke kalian, sepertinya bulan ini gak ada rebanner ya. Sepertinya bulan ini gak bakal ada rebanner EX di soalnya ya besok tanggal 19 dan Jutge belum keluar sampai sekarang. Berarti kemungkinan besar besok itu bakalan ada bandernya si Jutge ya untuk besok. Terus kapan rebanner EX? Gua gak tahu sih. Soalnya tanggal 23 nanti bakal ada live ya, live dari Bandot. Kemungkinan besar EX baru, berarti tanggal 24 nanti bakal EX ya. Kemudian tanggal 2 apa setelah bandernya Boa ya, itu kemungkinan besar bisa jadi rebanner EX. Atau mungkin cuma rebanner char bounty face biasa ya. Tapi yang jelas gua rasa besok gak bakal ada rebanner EX cuy. Jadi buat kalian yang nunggu Roger sepertinya harus bersabar ya. Soalnya gua kira tuh Jutge itu bakal gak sampai tanggal 19 ya. Jadi nanti tanggal 19 itu bisa diisi dengan rebanner EX. Ternyata enggak ya. Ternyata tanggal 19 nanti malah Jutge. Dan ya gua gak tahu kapan rebanner EX. Oke, langsung aja kita bahas cara yang pengen gua pakai ya. Mungkin beberapa kali dari kalian ada yang udah tahu ya. Ya bener sih, si anjing atau Inuhara sih ya. Ini tuh trade-nya tuh bagus banget buat Newport ya. Karena ketika si Inuhara sih ini mati ya, dia bakal ngebawa buff attack-nya ke temennya ya. Contoh gua main sama Roger ya. Jadi ketika nanti si Inuhara si mati ya, buff-nya di bawah Roger itu gigi banget sih sebenarnya. Cuma yang jadi masalah char ini tuh trade-nya enggak banget ya, walaupun mungkin cuma buat support doang. Masalahnya tuh ketika mati ya, itu jeda waktunya cukup lama cuy. Jadi ya enggak terlalu worth it kalau emang char-nya itu beban ya. Jadi ya kemungkinan besar sih next anime atau gua enggak tahu kapan ya, nanti bakal ada karakter yang support kayak gini. Cuma car-nya gak beban, car-nya bagus ya. Mungkin bisa kayak ulti atau mungkin sekuat Roger ya, bisa aja cuy. Jadi ketika mati itu buff attack-nya dibawa sama temen satunya ya. Jadi itu bakal GG banget cuy. Atau mungkin ketika mati udah gak ada nunggu waktu lagi ya, langsung hidup lagi pakai car satunya, itu juga bisa ya. Jadi minusnya itu gak bakal kelihatan ya. Cuma kalau lu pakai Inuhara sih kan udah mati ya kan. Kemudian apa namanya, waktu tunggunya juga lama sama kayak char biasa, jadi ya kurang worth it. Kecuali Inuhara si ini dia GG ya, atau nggak beban char-nya ya. Gua rasa bakal banyak yang pakai cuy. Skill satu aja juga gampang di dodge ya, karena animasinya kelamaan. Ya semoga nanti bakal ada ya char-char kayak gini ya. Kemungkinan besar sih next meta mungkin ya, setelah meta batu-batuan ya akan jadi permen, jadi emas ya. Mungkin meta selanjutnya adalah bawa buff ya, bawa buff yang dipakai ke teman selanjutnya. Lumayan loh, Inuhara sih bisa ngasih buff sampai 30% ya, sampai 30%. Cuma lo harus kena skill 1 ya, skill 1-nya harus kena. Dan untuk awal-awal dia dapat reduce cooldown ya 50% skill 1, ini bagus banget. Bagus banget cuy. Soalnya biar cepet ngebuff ya, ngebuff nanti ganti Roger, Roger dapat buff ya. Itu bagus banget. Oke, gak usah berlama-lama, langsung kita coba aja. Apakah bisa ya combo seperti ini dibawa ke Liga? Tapi ini gak gua boost ya, karena sayang bahan sih. Bahannya sayang banget kalau buat ngeboost ya. Kita buat ya buff doang aja lah ya, kita coba. Oke, Ikusu. Oke, kita udah sampai di map Sabaody, ini mapnya para runner. Gua pengen nyoba sih, gua bisa gak sih ngenain skill satunya ya? Karena gua udah coba itu cukup susah kenanya, animasinya terlalu lama ya. Entah di cancel, entah ke dodge ya. Animasinya terlalu lama cuy. Jadi emang kurang worth it, walaupun cuma dipakai buffnya doang ya. Soalnya car-nya itu lumayan beban cuy. Semoga nanti bakal ada car kayak gini tapi gak beban ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Atau mungkin bisa dibawa ke party merah ya, atau party yang non warna cuma dicari buffnya ya.
selama acarnya gak beban banget sih bisa. Aduh, tuh, udah lompat pagi-pagi. Ya kan, gampang tidur cuy. Ya walaupun emang ngasih buff ya, tapi kalau mati kayak gini apa yang mau dibuff coy? Bahkan skill satu aja belum kena ya, tapi udah mati duluan. Makanya ini untuk dibawa ke liga sih kurang worth it. Cuma konsep karakternya udah bagus ya. Konsep karakternya udah bagus, tinggal cara apa yang sekiranya bakal enak dipakai buat bawa buff. Oke sih kena. Nice. Ya, gua cuma interbuffnya doang sih. Masalah mati atau enggak bodo amat ya. Oke, cooldown-nya cepat ya. Cooldown skill satunya cepat karena masih awal-awal. Lah tinggal cuy. Bos. Bos coba ke atas, bos. Kenapa di bawah semua cuy? Ada Jeki. Loh, kok kena jauh wey? Curang wey! Jauh loh padahal. Padahal jauh loh jaraknya, kok kena ya? Aduh, mati sama Jeki pula ya. Astaga. Nah ya kan, langsung bawa buff guys. Tapi cuma 10% ya. Karena cuma kena satu kali. Karena skill satunya cuma kena satu kali. Makanya juga gak terlalu worth it ya untuk dipakai sekarang ya. Padahal konsep karakternya udah bagus. Dia bawa buff cara sebelumnya ya, itu bagus banget sih konsepnya. Tapi ya agak dipermudah tuh. Oke, dapat buff lagi. Apakah Rogerku akan menggila ya? Kita gabung dengan si anjing. Oke, medos nasib. Tapi sakit juga cuy. Campur sari. Oke, udah berapa ini? Ini udah berapa guys buffnya? Buffnya udah banyak banget kayaknya. Aduh, skill 2 gua gagal. Ayo timpus. Nanggung banget nunggu timpus sekalian. Lihat ya kapur. Campur sari. Loh, kok kono senco lagi gak kelihatan cuy? Iya, kenapa gue dari tadi mati sama Jeki ya? Waduh, suatu penghinaan ini. Guys, cari atas guys, kalian kemana sih dari tadi? Iya juga bingung loh, tim gue kemana larinya? Ke atas gak ada, cari bendera gak ada. Oke, nice, nge-kill. Iya, tim gue mana? Ini sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Gua nggak tahu timnya lari kemana. Ya jadi gitu ya, yang bikin si Dogstrom ya atau mungkin Inuhara sih itu jarang dipakai guys. Sebenarnya trade-nya bagus. Cuma emang skillnya gampang di-dodge. Kemudian si Inuhara sini juga lumayan kerupuk ya. Jadi ya agak susah buat dibawa. Oke, kita lanjut next match ya. Semoga dapet tim yang agak bener lah ya. Jadi gue bisa ngumpulin buff lebih enak. Dari tadi gue gak tahu tim gue larinya kemana. Gak juga jelas banget sih. Oke, kita lanjut next match. Kita dapat maaf Sabaudi lagi. Ya semoga gue paling gak bisa 2 kali lah ya. Ngelancarkan skill 1 ya. Apa gara-gara gak gue start boost cuy? Apa gara-gara gak gue start boost? Ini kenapa? Sorry guys, green screennya kena kursi ya, auto ngikut. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat, semoga skill satunya kena, semoga. Iya, sebenarnya kalau skill satunya gampang kena sih enak. Cuma ini kena aja syukur ya, kalau bisa kena aja syukur. Bang, lu gak lompat bang, ini gimana sih relief lu? Kan itu kebal petir cuy, gak bisa cuy. Harus kena petir kan. Itu kebal petir, gak bisa dibuat tempat bang. Gak tiang jaga cuy. Kena lu. Oke, paling gak dapat 1 ya buffnya ya. Lumayan sih, lumayan.
Gak kena. Sip, ngedos. Bam! Satu lagi. Oke, dua buff, guys. Dua buff. Lumayan banget dapat dua buff. Satu buff lagi, kita matiin, kita ganti Roger. Kayaknya bakal asik kayaknya ya. Satu buff lagi, kita matiin ya. Oke. Mana lagi musuhnya, cuy? Nah, tuh dijatuhin sama Rogernya. Ngapain tuh jatuhin sih? Sos. Untung gak kena, cuy. Untung kalau kena, buff gua hilang ya. Capek-capek nge-buff, hilang ya. Satu buff lagi, cuy. Satu buff lagi. Kena lu. Aduh, kebal ya dia ya. Astaga, Luffy, gua lupa. Ya, gua lupa sih. Luffy ya. Luffy kebal. Cepet bang. Aduh. Ayo dong, satu skill lagi deh. Satu skill doang, susah amat dah. Ngedots. Masih. Oke, sip, udah guys. Mari kita matikan. Mari si anjingnya kita matikan. Tapi main makan waktu lama ya. Gila cuy, ini makan waktu lama loh hitungannya. Ini aja udah hampir 30 detik ya. Itu kayaknya juga salah satu yang bikin gak terlalu worth. Kecuali emang charnya bagus dari awal ya. Oke, 30% tambahan attack. Tapi cuma sisa 20 detik doang matchnya. Iya cuy. Gua capek-capek ya kan. Capek-capek nyariin buff Roger. Gitu doang mati. Emang kayaknya emang gak terlalu worth sih. Kalau char buffernya itu gak terlalu bagus. Capek-capek nyariin buff gitu doang lawan Roger. Iya berarti emang paling gak tuh char apa namanya, char ngebuffnya ya, atau yang kayak Inuhara sih ini tuh paling gak meta charnya. Jadi gak kayak tadi capek-capek 30% attack ya kan, sebelum dipakai udah mati ya. Oh ya udah sih, tadi udah gua kamusari sih, cuma kan Rogernya posisi skill 2 jadi damage-nya gak dapet cuy. Aduh, emang gak bisa ya kayaknya ya. Oke, kita coba next match ya. Apakah masih worth it untuk strategi ini ya. Oke, maaf Sabaudi lagi. Semoga ini berhasil. Gila, gua 2 match belum ada yang berhasil juga pakai combo ini ya. Ya emang dapat sih 30%, cuma pas ganti Roger langsung mati. Kayaknya juga tidak sebadan dengan perjuangan cari buffnya ya. Ya perjuangan cari buffnya aja 1,5 menit ya. Perjuangan cari buffnya, giliran udah ganti Roger, Rogernya langsung mati. Aduh, kayaknya emang harus carinya meta cuy, yang bawa buff ya. Yang bisa mebuff harus car meta kayaknya. Bos gua hilang. Oh ini nih. Sorry. Bos gua hilang cuy. Bos gua malah geser layar ini. Ada ya. Aduh, gak kena. Aduh, buffnya gak kena. Gua belum selesai ngebuff, padahal lu mati tuh. Ini ada Marco nih. Ayo Marco, numpang ngebuff. Kena lu. Ini bang, ajar bang. Ya bang, numpang ngebuff doang bang. Oke, satu buff. Gila, repot amat dah mau ngebuff. Dua buff. Loh, temen ternyata. Astaga, gua kayaknya ngantuk kayaknya. Oke, gak apa-apa, satu buff aja ya. Yang penting ngebuff cuy, Ntar malah kayak tadi ya. Udah 30% langsung mati charnya. Gak asik banget. 30% charnya langsung mati ya. Kan malah gak worth it. Buat Jakuno Shinsu. Bam. Oke, udah lumayan sakit ya. Dapat satu buff doang. Udah lumayan sakit. Tinggal kita cari buff dari campur sari cuy.
Apain bro? Kamu sani. Aduh tuh. Aduh, kok gak kena kamu sarinya? Gak gua kukuk bang, aman bang. Halo car mekanik, sini lu. Duh, gila, siap-siap pedes. Untung jatuh. Campur sari. Ah, bacot lu. Wah, timpus sakit ini. Ini sakit. Ini sakit bro, timpus. Untung jatuh. Campur sari. Gila. Gua diliatin doang lo sama divider. Dan dividernya tiba-tiba mati. Kenapa? Gua gak tahu. Iya cuy, dua lawan dua orang gak dibantuin. Tiba-tiba divider juga ikutan mati. Oke, 30 detik. Kayaknya gua ngumpulin buff buat Roger juga gak mungkin ini. Oh, gak kena lagi, gak kena lagi. Kenapa sih? Kenapa sih musuhnya jatuh terus pas gua skill 1? Bang, bendera bang. Eh, relay-nya mana relay-nya? Aduh, gila. Aduh, suram, suram. Iya cuy, emang dari segi skill juga susah buat kenanya. Padahal gua ini masih di belum kejar top 100 ya padahal ya. Gimana pas gua kejar top 100 isinya IX semua. Padahal ini belum kejar top 100 padahal. Oke, turun lagi di S plus ya. Hari-hari turun terus cireng gua perasaan. Oke, last game ya. Last game cuy, last game. Semoga habis ini bisa GG kombonya. Let's go. Oke, dapat map apa ini? Gua lupa namanya. Dapat map Arlong Park ya. Semoga ini bisa GG kombonya. Gila, susah banget coy. Biar maksimal susah banget. Aduh. Ya sebenarnya kalau skillnya gampang mendarat ya, itu bakal gampang ngasih buffnya. Cuma ini animasinya aja ngeselin. Ya semoga nanti yang kedepannya ya bakal keluar car-car buff kayak gini ya. Cuma skillnya tuh gampang kena dan carnya gak beban-beban banget. Jadi biar ya biar laku sih carnya sih. Karena lumayan loh bawa buff dari car sebelumnya ya. Jadi party selanjutnya itu bisa lebih sakit deh. Cuma ya gak ini juga dong carnya ya. Bang, cabut juga bang. Oke, sip. Ya kan, gak kena kan? Padahal udah gua timing loh, padahal. Padahal udah gua tungguin dia cabut bendera, biar kena. Endingnya tetap aja gak kena. Jatuh. Iya, dia kebal. Tuh susah banget sih cari buff doang. Cari buff doang susah banget coy. Cari buff doang susah banget ya. Kenapa tadi pas imun sih? Kenapa tadi Yamato-nya pas imun ya jadi gak dapet buff. Oke sip, dapat satu lumayan. Akhirnya satu buff. Gila cuy, ini cari satu buff aja susah banget. Gimana mau 30% deh. Ayo yuk, satu lagi yuk, satu lagi sebelum mati. Kena gak tuh? Ternyata imun, ternyata sabunnya adalah pakai ini aja lah. Kampret cuy, cari damage 10% aja banting tulang. Iya, cuma damage 10% aja banting tulang, ngeselin. Mending langsung kamu sari cuy 20%. Kena semua lu. Nah, gini udah 20% gini. Enggak usah ribet-ribet. Mati lu. Iya cuy, cari 10% aja ribet banget. Ini lu sekali campur sari 20% ya bodo amat sama buff coy. Makanya emang jarang yang pakai.
Aduh, gak keluar skillnya. Aduh, gak bisa cabut. Loh, kok kena sih? Dia ngejar gua atau satunya sih? Gua gak tahu. Aduh. Iya, cari 10% buff aja, ribet banget. Gua lama-lama emosi pakai cari ini. Padahal cuma 10% juga tuh, tapi kok perjuangannya ogah banget sih. Woi cepet woi, cabut woi. Alah malah kecabut. Malah kecabut. Iya cuy, ini gak bisa ya. Makanya orang jarang ya. Orang jarang pakai. Gua gak tahu sih kalau emang masih ada yang pakai. Soalnya emang ya emang dia ngebuff ya, tapi gak worth it banget cuy. Lu pakai Roger seret gitu aja udah 20%. Ini 10% aja susah payah. Ini 10% aja susah payah. Gua enggak tahu sih kalau karena enggak gua boost 2 ya, jadi charm-nya agak kerupuk ya, karena itu gua juga enggak tahu sih. Cuma serius skill satunya itu kenanya agak susah ya. Jadi ya ya mending gak usah ngebuff-ngebuff lah ya. Lu tinggal pakai Roger campur Sari udah selesai, enggak usah ngebuff-ngebuff. Ribet amat dah hidup. Sampai S plus loreng gua. Ribet amat dah main UPPR ya. Oke, itu aja pun video gua kali ini ya. Yang jelas ya mungkin kedepannya atau next extreme mungkin ya, atau mungkin pas enif nanti ya, bisa jadi bakal ada car-car kayak gini. Cuma carnya itu lebih gampang untuk kena skillnya ya, atau mungkin trade-nya lebih bagus ya. Karena sebenarnya trade ini tuh bagus banget. Ketika cara ini mati, yang char satunya bawa buff ya, atau bawa tambahan damage dari char sebelumnya. Cuma yang masalah Inuharasinya yang suram ya, skillnya susah kena, kemudian animasinya pokoknya enggak banget deh. Aduh ya, kita tunggu aja nanti ya. Terima kasih yang udah nonton, yang belum subscribe bro, agar kembali semangat di video. Sampai ketemu di next video. Aduh cuy, cari damage 10% aja susah banget ya. Cari damage 10% aja susah banget. Mending gak usah cuy, gak usah persen-persenan cuy.